Parah kamu, Bul, pelit banget. Mana jajanannya, Baki? Sorry, Nuk, sorry. Udah habis jajanannya. Untung aja aku cepet-cepet kubur jajanannya. Ya, tadi aku kubur di mana ya jajanannya? Hey. Orang jajanannya udah aku ambil, mau kamu cari sampai malam pun gak bakalan nemu, Bun. Iya, tai. Makanya jadi orang tuh jangan pelit, makan tuh tai kucing. Mamas, mamas. Mas, tasnya, Mas. Oh, jadi kamu yang mencuri. Waduh, ternyata malingnya orang kampung sendiri. Saya nggak mencuri, Pak. Ini saya dikasih orang. Orangnya lari ke sana. Dikasih? Ah, untung aja orang kampung sendiri. Kalau nggak, gue sikat lo. Sini. Atau ini? Sabar ya, Mas, sabar. Rumah saya, Mas. Rumah saya habis kemalingan. Sabar ya, Mas, sabar. Habis semua. Saya juga habis kejamretan. Ternyata pelakunya orang kampung sendiri. Lo. Ada apa ini kok tangis-tangisan? Ini lo Pak RT, rumah Mas ini habis kemalingan. Loh, ini teman malingnya. Loh, kok jadi saya? Timbul itu tadi nyuri tas saya. Pasti kamu sekongkol kan sama Timbul. Tapi saya tuh nggak beneran nggak mencuri loh, Mas. Alah, nggak usah pura-pura, Mas. Jujur aja deh. Udah. Malah pada bertengkar. Sekarang ceritain ke Pak RT, gimana cerita yang sebenarnya? Ya, ceritain. Jangan asal main tuduh-tuduh aja, Mas. Gak ada bukti juga. Alah, kamu sama Timbul itu maling. Duh, Mas. Jangan asal nuduh ya, saya tuh gak tahu apa-apa. Jangan nyebar hoax kamu. Stop. Kok malah bertengkar lagi sih? Gini loh Pak RT ceritanya. Oh, jadi kamu yang mencuri. Waduh, ternyata malingnya orang kampung sendiri. Saya gak mencuri, Pak. Ini saya dikasih orang. Orangnya lari ke sana. Dikasih? Ah, untung aja orang kamu sendiri. Kalau enggak, gue sikat lo. Sini. Gitu Pak RT ceritanya. Loh, Ibnu mana Pak RT? Kok tanya saya? Woi, Bol. Apaan sih, Nuk? Teriak-teriak kayak udah di hutan aja. Wah, parah kamu, Bul. Apa-apaan? Kamu mencuri, kan? Mencuri apaan? Mencuri tas Pak Joko warga sini, kan? Oh, itu tuh aku cuma difitnah, Nuk. Difitnah? Maksudnya? Jadi, ceritanya gini, Nuk. Tasnya, Mas. Oh, jadi kamu yang mencuri. Saya nggak mencuri, Pak. Ini saya dikasih orang. Orangnya lari ke sana. Dikasih?
Ah, untung aja orang kamu sendiri. Kalau enggak, gue sikat lo. Sini. Itulah ceritanya, Nu. Berarti ini tuh salah paham. Ya gitulah, Nu. Bol, mendingan sekarang kamu sembunyi. Sembunyi? Iya, Bol. Soalnya Pak RT sama warga lagi nyari kamu. Dan aku disangkut pautin atas pencurian ini. Aduh. Tuh. Tuh. Buka pintunya. Tuh. Tuh. Udah, Pak RT. Dobrak aja pintunya. Oke. Satu. Dua. Tiga. Pak RT gak apa-apa? Gak apa-apa, Dik. Fine. Lo, Bol, keluar kalian. Saya sebagai RT di sini gak terima kalau warga saya ada yang jadi maling atau perampok. Keluar! Buruan, keluar! Pak RT, maafin kita, Pak RT. Kita itu bukan pencuri. Ini semua cuma fitnah. Iya. Semua cuma salah paham, Pak RT. Ya, Pak RT, salah paham. Udah, sekarang gini aja, Pak RT. Pak RT, kenapa harus sumpah pocong sih, Pak RT? Saya tuh beneran gak mencuri. Saya tuh cuma difitnah, Pak RT. Beneran. Harusnya kalau kamu bukan pelaku pencurian itu, kamu gak usah takut. Dengan sumpah pocong ini, kamu bisa membuktikan kalau kamu itu bukan pelakunya. Udah, Pak RT. Kita mulai aja sumpah pocongnya. Saya Timbul. Bersumpah. Saya bersumpah bahwa saya bukan pelaku pencurian tas Pak Joko. Bukan pelaku atas pencurian tas Pak Joko. Jika saya berbohong, saya siap menerima risikonya. Saya akan siap menerima apapun risikonya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak RT, kok banyak banget sih pocongnya? Iya, Dik, pocongnya Pak Jam muncul. Kita kabur aja yuk. Ayo, ayo. Pak RT, tunggu Pak RT. Pak RT, no. Kok aku ditinggalin sendiri sih? No, Pak RT. Pocong beneran lagi. Pak RT, Ibnu, tolongin Pak RT, kok malah ditinggal nih. Ampun, tolongin saya Pak RT. Pak RT, Ibnu.